akhir bulan, khususnya bulan Juli, masih dalam rangka di Bayangkara, telah mengungkap peredaran narkoba jenis sabu. Jadi ini terjadi pada tanggal 27 Juli hari Kamis, ulangi 27 Juli dan 31 Juli. Yang tanggal 21 Juli, ulangi 27 Juli 2023, ini 1 kilogram. Jadi 1 kilogram, di mana satu orang tersangka atas nama, ulangi dua orang tersangka, atas nama AD dan SA, SA di wilayah Demak, tepatnya adalah di Desa Keramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, atas pengembangan kasus dari jajaran reserse narkoba Polda Jawa Tengah telah kita ungkap 1 kg, yaitu 5 paket narkoba jenis sabu dalam plastik. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 3.30 Pelabuhan Tanjung Mas, jajaran reserse narkoba Polda Jawa Tengah telah diungkap 4 kg sabu. Jadi tepatnya adalah dalam kapal Dharma Kartika jurusan Pontianak, yang dari Pontianak yang siogiannya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bali. Tetapi berdasarkan pengembangan informasi dari jajaran kita di Semarang, kita lakukan penangkapan satu buah tas ransel, di mana itu adalah barangnya adalah barang yang kualitas satu. Rekan-rekan sekalian, dari beberapa pengungkapan ini, upaya Polda Jawa Tengah adalah melakukan penetrasi yang keras. Artinya adalah dengan cara penegakan hukum, dengan menekan suplai, dengan hukum yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi prioritas Polda Jawa Tengah untuk tidak coba-coba para pelaku di tempat kita. Ini sudah rawan narkoba, khususnya Jawa Tengah dan jajaran. Prinsip dengan pengungkapan kasus ini dari tanggal 31 dan tanggal 27, kita bisa menyelamatkan 40.112 masyarakat kita. Jadi dari 5 kg, kalau per gramnya itu sekian, kita bisa menyelamatkan masyarakat kita dari dampak narkoba itu hampir 40.112 narkoba. Oleh karena itu, himbauan saya untuk jajaran harus segera kita ungkap. Di samping itu, kita tidak ada toleransi terkait dengan para bandar yang ada ruang kegiatan untuk wilayah kita, sehingga minimal ini akan bisa mengikis peredaran narkoba di wilayah.